Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله ثم الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita, kesihatan, begitu juga perkara-perkara yang memberi kita manfaat yang baik untuk kita meneruskan kehidupan kita dekat dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini majlis ilmu yang dianjurkan oleh Surau Jumaat An-Na'im, yang mana secara rutinnya ini adalah jadual bulanan saya dekat surau itu, namun masih lagi kuliah belum dibenarkan secara fizikal, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih lagi secara online. Jadi kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam insya-Allah, yang mana kita pun sudah mula masuk ataupun kita sudah membincangkan tentang bab hukum sutrah. Ya, bab berkaitan dengan sutrah, hukumnya sunat. Yang mana sutrah ini tuan-tuan untuk kita memberitahu kepada orang yang lalu lalang, terutama tempat-tempat yang boleh kita nyatakan takut orang lintas depan kita tuan-tuan. Yang mana kalau orang lintas depan kita ni akan menyebabkan solat kita terganggu, ataupun kita melintasi depan orang sembahyang akan mengganggu solat dia, mengganggu khusyuk. Yang mana solat itu sendiri kalau kita lihat ia merupakan satu tuntutan khusyuk tu. Jadi kita tak boleh benarkan. Sedangkan ada hadis yang mana pada awal hadis yang kita ceritakan bagaimana Nabi memberi satu kecaman yang begitu hebat. Nabi kata berdiri selama 40. 40 tu tempoh yang lama, 40 tahun, 40 hari, 40 jam. Ya, even 40 minit berdiri pun kita dah rasa kejung tak kaki tu. Nabi kata lebih baik berdiri selama 40. 40 tu mungkin 40 jam, 40 hari, mungkin 40 bulan, 40 musim, 40 tahun, ya. Lebih baik berdiri selama tempoh yang begitu panjang berbanding kita melintasi di hadapan orang yang sedang mengerjakan solat. Nampak tu? So, ulama kata tuan-tuan, sengaja tanpa keuzuran kita duk lintas di hadapan orang sembahyang, hukumnya berdosa. Dan dosanya itu bukan dosa yang calang-calang, dosa yang sangat berat. Nabi kata, kalaulah kamu tahu betapa dosanya besar, ataupun maksud daripada hadis Nabi SAW, ya, law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm. Kalau dia tahu macam mana dosa orang yang melintasi di hadapan orang solat, lebih baik dia berdiri selama 40. 40 tu saya sebutkan tadi lah. Ya, 40 jadi 40 tahun. Berdiri macam tu tuan-tuan. Jangan kata 40 minit. Tunggu dia tak duduk. 40 minit letih oh. Ya, apatah lagi 40 jam, 40 musim, 40 tahun. Tapi dia tahu besarnya dosa melintasi daripada orang seorang, tak apalah. Berdiri 40 tahun pun tak apalah. Daripada melintasi di hadapan orang solat, dapat dosa yang sangat besar. Biarlah kaki patah berdiri lama, biarlah kaki tu terpeleot, terpelecut dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya. Jangan kita nak bagi orang lintas depan solat kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita perlu lihat, ya, jangan berhat kita terutama ialah kalau zaman dululah, zaman sebelum datangnya pandemik ini, kita ni rapat saf dan seumpamanya. Cuma sekarang ni keuzuran, tak boleh kita nak rapatkan saf sebab apa? Kerisauan, ketakutan, yang mana takut dijangkiti penyakit sebab apa? Sebab pandemik COVID-19. Ya.
antara keuzuran adalah khauf. Nabi kata keuzuran, keuzuran tu takut, takutkan bencana, takutkan wabak, takutkan bahaya, takutkan keselamatan dan seumpamanya, tuan-tuan. Jadi kita melihat perkara ini sebagai satu perkara yang perlu dijadikan satu sempadan, yang mana kita berada dalam luar normal yang biasa. So kalau sebelum tu, sebelum pandemik, kita rapat soft. So yang nak keluar cepat, ada yang sebenarnya sunat. Lepas zikir, lepas berdoa, ya, lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang ni, tuan-tuan, ada yang nak balik cepat, ada yang solat ba'diyah. Tapi jenis duduk lintas tak ambil peduli. Ya, dia tak ambil satu perkara yang kita kata berhati-hati. Duduk lintas saja, tuan-tuan. Ini berdosa besar. Ya. Jadi untuk mengelakkan orang daripada melintasi depan kita solat ni, maka sebab itulah ada pensyariatan yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita letak sutrah. Sutrah mana antara tempat kita menjejakkan kaki kita dan begitu juga tempat kepala kita ni, tuan-tuan. Ha, ya. Kepala kita, yang mana kepala tu dia sampai tempat kita sujud. Ha, ya, bukan kita letak sutrah tu betul-betul jauh, tapi dalam erti kata Nabi sebut dalam hadis biqadri ar-rahal. Rahal ni dia macam pelana. Ha, pelana tu lah. Pelana tu lebih kurang macam-macam panjang sejadah lah tu, tuan-tuan. Ya, jadi letakkan kayu, benda yang tercacak. Supaya apa? Bila kita sembahyang, orang nampak membezakan. Membezakan mana yang boleh lintas, mana yang tak boleh lintas. So selepas kayu yang dipacak tu, itu boleh lintas. Tapi sebelum tu tak boleh, hukumnya haram. Nampak? So itu gunanya sutra untuk pembeza, untuk memberi makluman kepada orang mana tempat yang boleh dilintas dan mana yang tidak boleh dilintas. Pasal apa? Sutra ni bagus, dia boleh membantu orang ramai, orang yang berada di keliling kita. Kalau kita semayang di tempat yang sesak contohnya, tempat yang ramai orang, tempat yang orang lalu lalang, tuan-tuan. So adanya sutra itu membantu orang supaya apa? Mereka tidak terjebak dengan dosa besar, supaya mereka tidak termasuk dalam benda-benda yang boleh menyebabkan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sutrah tu macam mana? Ha, sutrah itu mestilah satu benda yang dipacakkan. Ya, Nabi kata idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu an-nas farada ayyaj taza baina yadayhi falyadfa. Siapa yang solat, maka dia letak sutrah. Sutrah itu penghalang supaya jangan dilintas antara dia berdiri dan terpacaknya kayu itu. So Nabi kata letak sutrah. Ya. Dan kalau ada orang yang masih nak berlintas, maka halang dia. Ha, halang dia macam ni, jangan kasih dia lintas. Tetapi kalau dia lintas juga, fa inna aba falyuqatilhu, maka hendaklah dia lawan. Duk lawan juga, duk kasih keras, jangan, jangan, jangan. Ah, macam tu cerita dia, tuan-tuan. Lawan macam tu. Ya. Baik. Maka kalau dia lawan, maka hendak lawan macam kita nak bergaduh tu. Ha, ya. Kalau dia dah halang, dia nak lalu juga, kita tolak macam tu. Nabi kata fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Maksud syaitan apa dia ni, tuan-tuan? Di sini ialah melampaui batas. Bukan syaitan hakikat. Dia bukan syaitan yang lahir daripada zuriat jin dan sebagainya. Tetapi dia adalah syaitan yang melampaui batas. Syaitan dari segi bahasa. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata jadikan tongkat ataupun kayu yang terpacak sebagai sutrah. Ya. Maka kalau tak ada kayu nak pacak tu, maka dijadikan garisan. Buat garisan. Contoh dekat tengah-tengah apa kan. Buat garisan supaya orang nampak garisan tu. Tempat yang mana boleh dilintas dan mana yang tidak boleh dilintas. Nampak? Ya? Tapi kalau ada benda yang boleh pacak. Contohnya kalau kita tak perlu buat garisan. Kita ada beg, kita ada benda yang tegak, ada kerusi, ya, letak kerusi. Kalau tak ada benda yang boleh ditegakkan, maka letak garisan. Ha, supaya orang nak lintas, oh tak boleh, ada garisan. Oh, lepas garisan boleh lintas. Sebelum garisan, antara kaki yang berdiri itu dengan garisan itu tak boleh lintas. Ha, ya, garisan macam mana Imam Syafi'i kata, garisan jadi membulat macam tu. Ya, jadi persoalan dalam surau ni, tuan-tuan, perlu ke letak sutrah? Ha, ya, lebih baik letak sutrah. Ha, kalau ada sutrah bagus, kalau ada kayu, sebab apa? Sebagai surau ni letak sutrah, letak macam ada kayu tegak tu. Ha, dia memang ada surau disediakan.
Dan ada jenis surau yang tak sediakan. So kalau tak disediakan, jangan risau. Sebab apa? Soft-soft, line-line yang ada dalam surau tu, itu pun sudah boleh menjadi sutra. Tapi kalau ada sutra, itu sunat lebih baik. Ya, kalau ada botol mineral lah, letak botol mineral dekat apa, sebelah tempat kita sujud tu. Kalau kita sujud sini kan, letak sebelah tempat kita sujud tu, sebelah kanan tu. Kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa orang letak dekat atas kepala kan. Tapi sebenarnya dia sebelah kepala, sebelah sisi kanan tu. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih sunnah. Tapi kalau nak letak ke depan boleh tak? Boleh, no problem at all. Ya. Jadi kalau kita tak ada botol air ke, tak ada benda yang nak dinamakan sebagai macam anak apa, tongkat ke, ataupun tak ada kayu disediakan kat surau, itu tak apa. Ya, apa, garisan itu sudah memadai, boleh dijadikan sebagai sutrah. Seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakhthut khattan. Ya, thumma la yadurruhu ma marra amamah. Nampak tak? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau tak ada sutra, maka di sini ulama berselisih pendapat. Nabi kata thumma la yadurru ma marahu, katanya kalau ada sutra, ada kayu yang dipacakkan, atau zaman sekarang ada beg ke, ya, ataupun kerusi ke, ataupun botol mineral ke, ada. Ya, kalau tak ada, pakai garisan. Kalau dah buat ke semua itu, masih lagi ada orang melintas, kita pun tak sempat nak halang, kita pun sembahyang khusyuk, tiba-tiba orang lintas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yadurruhu ma marra amamah, maka tidak menjadi mudarat orang yang melintasi depannya kalau ada sutrah. Maksudnya apa? Ulama berselisih pendapat dalam isu ini. Apa maksud ulama kata? Pertama, kalau kita tak letak sutrah, tiba-tiba ada something yang melintasi di depan kita, batal tak semayang, khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama, termasuk sebahagiannya ulama dalam mazhab Hanbali, kata batal, diambil pada zahir hadis. Ya. Baik. Zahir hadis ni tuan-tuan kata batal kalau orang lalu. Tapi kalau letak sutrah, tiba-tiba ada orang lalu, tiba-tiba ada perempuan lalu, tak batal. Ini mazhab Hanbali. Tapi kita mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, ya, tak batal. Walaupun tak letak sutrah. Maksudnya kalau letak sutrah, tiba-tiba orang lalu, kita pun tak sempat nak halang. Ya, batal tak? Mazhab Syafi'i kata tak batal. Nampak tu. Ya. Jadi apa? Tapi kalau kita tak letak sutrah, kalau orang lintas, maksudnya mudarat apa di sisi mazhab Syafi'i? Hukumnya makruh. Ini tafsiran mazhab Syafi'i. Kenapa tak batal? Kenapa Imam Ahmad kata batal? Kenapa Imam Syafi'i kata tak batal? Ada hujah masing-masing. Ya. Saya baca dalam kitab Al-Majmu', Imam Syafi'i kenapa kata tak batal? Sebab ada hujah-hujah, ada hadis-hadis yang lain menunjukkan tidak batal kalau orang melintas. Cuma kalau tak letak sutrah di sisi mazhab Syafi'i, kalau ada orang melintas, hukumnya makruh. So makruh hukum dia apa kat sini? Kurang pahala. Tapi di sisi mazhab Hanbali, batal terus. Itu dia, batal. Ya, tapi ini khilaf. Ini khilaf di sisi para ulama'. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kalau kita lihat, ya, perbezaan. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kita semayang tempat tanah lapang, ya, tak ada benda pacak, tak ada garisan, tiba-tiba orang duk lintas kita sembahyang. Ya, hukumnya apa? Batal tak? Tak batal di sisi mazhab Syafi'i, tapi makruh. Kita kurang pahala. Rugi pahala tuan-tuan. So kalau kita letak sutrah, katakanlah kita sembahyang letak garisan, tak ada tongkat, kita letak garisan, kita buat garisan, ataupun kita ambil kain kita buat garisan. Macam tu. Ya, sebab kain tak boleh negak kan, kita ambil kain serban kita buat garisan sembahyang, ya. Orang melintas, kita tak sempat ahlam, duk khusyuk, dah baca Al-Quran, tartil dan sebagainya, orang melintas. Makruh tak? Tak makruh. Pasal apa? Ada illah yang menyebabkan makruh tu hilang. Apa dia? Iaitu ada garisan yang boleh membezakan. So pasal apa benda ini boleh beza, tak jatuh makruh, tak jatuh makruh? Kalau kita tak letak garisan sutrah, ataupun kita tak pacakkan sutrah itu sendiri, ya, itu menyebabkan orang sukar nak membezakan mana boleh lintas, mana tak boleh lintas. So bila tak ada sutrah, orang lintas depan kita, tak boleh salahkan orang lain, salah diri kita.
So bila salah diri kita, di sisi mazhab Syafi'i hukumnya makruh, ya, makruh ini menyebabkan kurang pahala. Manakala di sisi mazhab Hanbali, batal terus. Itu dia, ya, batal terus. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bila kita letak sutrah, kenapa tak jadi makruh kalau orang lintas sekalipun, kalau anjing lintas sekalipun, kalau perempuan lintas sekalipun? Pasal apa? Kita dah bagi peringatan dah. Ha, ini dia peringatan. Nampak tu? Ini peringatan, jangan lintas. Aku dah bagi tanda dah ni. Dia lintas juga. So bukan salah orang yang sembahyang. So tak makruh, pahala kita tidak tercacat sedikit pun. Ha, tetapi dalam mazhab Hanbali, batal. Tak batal lah kalau ada sutrah, ya. Ha, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi dalam hal ini bagaimana kita nak buat garisan, kata Imam Ahmad, garisan panjang macam line soft lah. Ya, jadi kalau kita nak sembahyang, kita nak pastikan orang tak lintas depan kita tuan-tuan, terutamanya hari Jumaat, pastikan kita solat tempat line yang betul. Tempat pijak yang betul, tempat sujud yang betul. So ada pemisah dan orang boleh nampak, okey, ni boleh lintas, ni tak boleh lintas. So orang tahu tuan-tuan. So kalau orang lintas depan kita pun tak jadi makruh lah. Ha, ya, tidak jadi makruh, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, An Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahli. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhirati rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbu al-aswad." Fa qultu ya Abu Dzar, وَمَا بَالُ كَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا بَنَا أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتَنِي فَقَالَ يَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ يَا daripada Abdullah bin Samit dari Abu Dzar, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila setiap seorang di antara kamu ingin mendirikan salat, maka hendaklah dia meletakkan sutrah. Ya, mithla akhiratir rahl. Seperti pada penghujung pelana tu. Penghujung pelana tu kan ada benda tertegak tu kan, berdiri tu kan. Seperti penghujung pelana. Supaya dipacakkan tinggi sikit lah. Tinggi macam botol mineral ke. Macam, yalah, benda macam ni kan, letak macam tu. Ya. Fa in lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl, jikalaulah tidak ada benda sutrah yang setinggi yang macam tu, ataupun dia tak letak sutrah lah, hatta garisan pun dia tak letak, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu, maka ya, himar ataupun keledai yang melintasi depannya akan memutuskan salatnya. Begitu juga perempuan yang melintasi depannya, begitu juga ia adalah memutuskan salatnya. Wal kalbul aswad, kalau anjing melintasi depannya pun memutuskan salatnya. Faqultu ya Abu Dzar, wa ma balul kalbil aswad? Kemudian Abu Dzar berkata, maka Abdullah bin Samit bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kenapa pula dengan anjing hitam daripada anjing merah dan anjing kuning? Kenapa anjing hitam saja yang memutuskan salat? Ya. Maka kata Abu Dzar, ya bna akhi, wahai sepupuku, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana engkau tanya padaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalbul aswadu syaitanun, ya, bahawa sesungguhnya anjing hitam itu adalah syaitan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi khilaf besar di kalangan para ulama, ya. Inilah hadis yang dijadikan hujah mazhab Hanbali. Kalau himar melintasi, kalau perempuan melintasi orang yang solat, tanpa sutrah batal solatnya. Namun Nabi kata, siapa nak solat kena letak sutrah setinggi macam pelana, yang penghujung pelana, pelana kuda, pelana unta dan sebagainya. Ada benda, kan naik kuda kan ada benda kita nak pegang kan, ya, pegang. Kalau tak pegang tali tu ada benda kita nak pegang, nak sangkutkan barang dan sebagainya. Macam tu lah, ya. Maka kalau tak ada benda macam tu, kata Nabi, kalau himar, perempuan, anjing hitam melintas, batal solat, memutuskan solatnya. So memutus, yaqta'u salatahu ini, ya, memutuskan solat, ulama berselisih pendapat. Apa kata ulama tuan-tuan? Pendapat yang mengatakan putus ini batal di sisi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.
ya. Manakala Imam Syafi'i dan jumhur mengatakan memutuskan solat ni bukan membatalkan solat, tapi memutuskan kesempurnaan solat. Makruh lah tuan-tuan, ataupun memutuskan khusyuk dekat sini. Ya. Dan himar, kata Imam Ahmad bin Hanbal, himar maksudnya yang batal himar. Binatang lain batal tak? Tak batal. Ya. Dan Imam Ahmad kata kalau wanita, wanita batal. Kalau lelaki lintas tak batal. Dia ada zahiri sikit. Ya. Sebab apa? Setiap mazhab ada zahirinya tuan-tuan. Mazhab Imam Ahmad ada bab benda yang diambil pada zahir. Ya. Tapi tidak sezahir mazhab zahiri. Zahiri lagi dahsyat. Dahsyatnya punya dahsyat. Ya. Lagi macam tak boleh masuk akal. Tapi kalau zahir mazhab Hanbali ni masuk akal jugalah, boleh diterima tuan-tuan. Ya. Dan anjing hitam. Anjing hitam, kalau anjing hitam lintas depannya tanpa sutrah batal. Tapi kalau anjing lain, kalau anjing merah kan ni apa, tak batal. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dikata himar, bukan himar saja yang memutus, apa saja binatang. Ya. Maksudnya himar ni tak kisahlah apa binatang sekalipun, tapi dia disebut di sini yang biasa lalu depan kita ni. Ya, begitu juga perempuan tengah semayang. Kita tengah semayang, perempuan ni biasa isteri lah kan, semayang kat rumah, kita tak letak sutera, rumah sempit, isteri lintas depan kita. Ha, itu kebiasaan. Tapi hakikatnya semua manusia yang boleh memutuskan solat. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, memutuskan solat sini bukan membatalkan solat. Sesiapa saja yang lalu itu adalah manusia, apa saja binatang, sedangkan tak ada sutrah, maka dia makruh, dia mengganggu, dan dia mengganggu khusyuk itu sendiri. Faham tak? Ya. Tapi di sisi Imam Ahmad, batal terus. Ha, jadi ini cara dimensi berfikirnya ulama dalam membina mazhab masing-masing. So ada khilaf di kalangan para ulama. Yang tahu saja ulama berselisih pendapat. Ya. Ha, kalau Imam Ahmad dia ambil pada zahir, kalau Imam Syafi'i dan selainnya dia ambil kiasan juga. Kalau himar lalu tanpa sutrah makruh, binatang lain pun sama. Kalau perempuan lalu makruh memutuskan khusyuk solat, maka manusia lain pun sama juga. Ha, nampak ya. So, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ha, jadi disebutkan perempuan apa dalam hadis ni? Perempuan biasa isteri lah sebagai kat rumah, masa rumah sempit zaman dulu, rumah tak besar tuan-tuan. Ya. Replika rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempitnya rumah Rasulullah, kecilnya rumah Rasulullah, ya. Sampai Saidah Aisyah mengatakan, kalau aku tidur, ya, ketika mana aku nak sujud, Nabi cucuk kaki aku, aku lipat kaki aku, Nabi boleh sujud. Kalau tak lipat, nanti dahi dia terkena kat kaki. Sempitnya rumah. So macam tu jugalah. Ya, kita letak sutera, kalau isteri terlalu ke, dia tidak memutuskan, dia tak makruh, dia tidak mengurangkan pahala, ya. Manakala adakah anjing hitam sahaja yang memutuskan solat ataupun memakruhkan solat itu? Tidak, ya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi, anjing hitam ini anjing yang lebih teruk, lagi besar makruh dia, iaitu syaitan. Dia kata anjing hitam itu adalah syaitan. Nampak tu. Tapi anjing lain ya tak, tapi tidaklah semakruh anjing hitam, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis yang seterusnya. Kita ada lebih kurang dalam 15 minit, ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idhin qad nahastul ihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bibina ila ghairi jidarin famarartu bayna yaday ba'd as-saff fanazaltu فأرسلت الأتان ترتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد متفق عليه. Ya. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, ya, aku datang, iaitu datang ke apa, dalam keadaan menunggang himar. Ya, himar iaitu apa, no, ya, seekor keldai, ya. Dia kata aku datang dalam keadaan aku sedang menunggang himar, ya, ataupun keldai. Dan ketika itu aku hampir-hampir akil baligh, lebih ke umur dia 10 tahun, mungkin 11 tahun tuan-tuan, ya, masih kanak-kanak lagi lah, ya, belum lagi dia betul-betul akil baligh.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengerjakan salat bersama jemaah di Mina, musim haji tuan-tuan. Ila ghairi jidarin. Ya, dalam keadaan tanpa jidar. Nampak tak? Tanpa jidar. Nampak tu. Maksudnya tanpa sutrah. Maksudnya ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Ibn Abbas. Maksudnya Nabi solat tanpa sutrah. Maka aku melalui ataupun aku melintasi pada sebahagian saf di hadapan orang yang sembahyang tu. Maksudnya Nabi sembahyang, Nabi solat tanpa jidar ataupun tanpa sutrah. Ya. Dan ada yang saf-saf. Ibn Abbas dia turun daripada keldai ataupun dia naik keldai, dia lintas di antara saf-saf tu. Dia kanak-kanak, budak-budak. Ya. Dia lintas sambil naik keldai tu, dia pergi. Dia pergi lintas di antara dua saf. Saf sini depan dia lintas. Ha, nampak tu. Ya. Fanazal tu sambil naik unta dia lintas depan saf. Ya. Ketika mana belajar hadis ni tuan-tuan, syekh saya ketawa. Ya. Dia ketawa, kenapa ketawa? Syekh dia kata, aku bayangkan budak kecil umur 9-10 tahun, itulah Ibn Abbas, naik unta selama dia je dia lintas. Di antara saf tu. Dia mengajar tu. Ya. Jadi ketawa. Tapi semua sahabat pun tak tahu lah, dia budak kecil kan. Ya, budak kecil. Farsal tu latar lah. Lepas dia melintas tu, lepas tu dia letak unta dia. Unta letak dia supaya berehat lah. Ya. Wadahal tu fisaf. Lepas lintas dia letak unta tu, lepas tu dia pun masuk dalam saf. Ya. Falam yungkiru dhalika alaiya ahadun. Maka ketika mana itu tak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan Ibnu Abbas. Dia lintas naik keldai selama dia bayangkan kita kan sembahyang tu soft antara soft dia naik untuk naik keldai dia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, budak-budak ya. Ini cerita ini yang berlaku ya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini majoriti hujah jumhur ulama ya, jumhur ulama mengatakan di sini tuan-tuan bahawa apa yang dimaksudkan di sini, apa yang dinyatakan di sini tuan-tuan, bahawa sutrah tak wajib. Sutrah tak wajib dan sutrah bukanlah satu tuntutan yang mesti dilakukan. Tidak. Ya. Pasal apa? Sebab buktinya Nabi pernah sembahyang tanpa sutrah. Min ila ghairi jidarin. Nampak tu. Ya. Jadi maksudnya sutrah tu adalah sunat. Kalau tak letak sutrah hukumnya tidak mengapa, makruh. Dan kalau orang melintasi kita tanpa sutrah, tidak membatalkan solat menurut mazhab Syafi'i. Tapi makruh. Kurang pahala. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibn Abbas dia kata, aku melintasi di hadapan saf. Jemaah yang belakang tu, belakang Nabi. Ya. Dan tak ada pula Nabi suruh batalkan solat. Nah, ini buktinya. Bukti mazhab Syafi'i mengatakan, tak seperti mazhab Hambali. Dia kata bahawa sutrah apa, orang melintasi di hadapan ya, himar yang melintasi depan orang solat tidak membatalkan solat. Tapi kalau mazhab Hambali kata ia batal. Tapi Imam Hambali dijawab balik, dia kata sutrah imam adalah sutrah jemaah. Adanya imam itulah sutrah, tidak batal, dia kata. Itu alasan dia lah. Tapi Imam Syafi'i kata still juga imam tak gunakan sutrah. Ada cerita panjang lah tu, khilaf, susah nak ditarjihkan tuan-tuan. Ya. Jadi Ibn Abbas melintasi di hadapan saf jemaah tu menunjukkan binatang yang dilintasi di hadapan orang saf, apatah lagi himar, tanpa sutrah tidak membatalkan. Ini membuktikan bahawa menurut Imam Syafi'i, yaqta'u salatahu al-himaru. Maksudnya bukan membatalkan solat, tetapi dia mengganggu solat. Dia maksudnya dia menjelaskan bahawa ia adalah perkara yang mengurangkan pahala solat. Itu saja. Ya. Tapi kalau mazhab Hambali dikata batal terus. Berdasarkan hadis ni lah. Kalau batal sudah tentu Nabi suruh para sahabat solat semula. Sebab sebahagian mereka dilintasi oleh himar ataupun keldai Ibn Abbas. Nampak tak? Ya, sedangkan imam tak ada sutrah. Ya. Kalau ada sutrah tu mungkin hujahnya kuat lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ada khilaf. Kita tidak mengkritik ataupun menolak pendapat mazhab Hambali, tidak, mereka ada takwil ya. Ya, kalau orang mazhab Hambali kita hormat dan orang mazhab Hambali pun hormat kita, itu biasa. Ini perbincangan ilmiah saja. So bila dia lepas melintasi saf itu dengan keldai dia,
tak ada seorang pun sahabat yang membatalkan solatnya. Dan lepas sembahyang, Nabi tak suruh para sahabat yang kena lintas dengan keledai diulangi solat. Ha, tak ada. Ha, ya, ini hujah je lah perbincangan. Ya. Maka dia kata, falam yungkiru dhalika alaiya ahadu. Tak seorang pun yang membantah apa yang aku buat. Ya, budak-budak lintas. Ya. Ha, maka tidaklah menjadi masalah yang besar kalau dia melakukan sebegitu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk hadis yang terakhir dalam bab ini. Ya, hadis terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlaya wa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma izin laitha fiha masabihu muttafaqun alaih. Ya. Baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau berkata, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakiku di arah kiblat. Maksudnya aku solat di hadapan Rasulullah yang tengah sembahyang. Nabi solat, ya, Sayyidah Aisyah tidur di hadapan Nabi. Dan kaki aku berada di arah kiblat. Maksudnya Nabi menghadap kiblat, depan tu kaki Sayyidah Aisyah. Sempitnya rumah, tuan-tuan. Ya. Baik, fa idza sajada ghamazani, apabila Nabi nak sujud, Nabi cucuk kaki Sayyidah Aisyah bagi isyarat hang lipat kaki kau. Ya, maka aku pun lipat faqabtu rijlaya, maka aku melipatkan ataupun aku mengalihkan kaki aku supaya Nabi boleh sujud. So bila Nabi sujud, dia kata Nabi sujud. Wa idza qama basattuhuma, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit bangun, maka aku pun luruskan balik kaki aku. Wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih, dan rumah ketika itu tidak ada lampu. Muttafaqun alaih. Ha, ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini menunjukkan bahawa hujah juga di sisi mazhab Syafi'i, ya, mengatakan bahawa wanita berada di hadapan lelaki tidak memutuskan solat. Ha, ya. Kata mungkin dia kata hadis ni pakai sutrah, tapi hadis tak sebut pakai sutrah pun, ya, sebab selagi mana tak sebut sutrah, tak ada sutrah lah. Dan depan Nabi ada Sayyidah Aisyah, so bila ada Sayyidah Aisyah tanpa sutrah tidak membatalkan solat. Dia cuma bab kata orang ini adalah satu perkara yang kesempurnaan solat saja. Nabi buat macam tu nak tunjukkan bahawa sebenarnya wanita berada di hadapan lelaki sedang solat, antara tempat untuk sujud tu tidak membatalkan salat, kecuali mazhab Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sudah tentu dia ada jawapan dia sendiri. Ya, kenapa dalam bab ni Nabi tidak membatalkan salat? Dia kata pentakwilan, sebab apa? Nabi solat ada sutrah. Ha, ya, ada perbincangan yang panjang, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan. Dan pengajaran daripada hadis ni, sebahagian ulama mengatakan bahawa inilah hujah. Di sebahagian mereka mengatakan bahawa sentuh isteri tidak membatalkan solat. Buktinya Nabi nak sujud, Nabi cucuk kaki Sayyidah Aisyah, Nabi lipat, tak batal solat. Ha, ya. Ha, sampai orang kata mazhab Syafi'i ini tak ikut sunnah. Tengok Nabi sentuh kaki Sayyidah Aisyah, tak batal pun solat. Kita pula kadang-kadang sentuh isteri batal solat. Oh, jangan macam tu. Dia kena cool. Dia kena terbuka sedikit, dia kena lapang dada. Khilaf di sisi para ulama. Apa kata Imam Nawawi, tuan-tuan? Ya. Sebab dalam hadis ini kemungkinan besar Nabi cucuk kaki Sayyidah Aisyah dalam keadaan kaki dia berlapik. Ya, dalam keadaan berlapik. Jadi bila cucuk kaki dalam keadaan berlapik ni, tuan-tuan, apa kita nampak? Sebab apa? Tidak ada bukti pun, tidak ada mana-mana hadis pun yang menyatakan Sayyidah Aisyah ketika kakinya melunjuk ini dan ketika mana Nabi cucuk kakinya tidak berlapik. Tak ada hadis pun. Ya. So kalau orang kata ketika itu tanpa lapik, datangkan bukti. So tak ada bukti, benda tu terus ihtimal. Ya. Dan kalau selagi mana tak ada bukti, kemungkinan juga, tuan-tuan, kaki Sayyidah Aisyah juga ada berlapik. Orang tanya balik, kalau berlapik mana bukti? Pun tak ada bukti juga, tuan-tuan. So dua-dua membawa makna ihtimal, tak boleh nak qat'i, masih lagi dhanni, tuan-tuan. So
yang mereka berpegang tidak batal wuduk dengan hadis ni, silakan, tak ada masalah. Kita pun nak pertikaikan. Mana hadis yang kata berlapik? Kita pun tak ada hadis kata tak berlapik, tuan-tuan. Kita kata mana hadis kata tak berlapik? Kita pun tak ada hadis yang mengatakan berlapik. So, dua-dua tu ihtimal. So, kita nak pegang. So, orang yang mengatakan tidak batal wuduk dengan menggunakan hadis ini, batal wuduk tidak batal pun tak ada jadi hujah. Sebab apa? Tak ada bukti mengatakan tidak berlapik. Dan kita nak memastikan bahawa ini membuktikan bahawa kalau yang berlapik ni berlapik, kita pun tak ada bukti juga. So, berlapang dada lah, tuan-tuan. Dan kita pun memerlukan khilaf dalam isu ini untuk mengharmonikan keadaan, ya. Dan begitu juga kita memerlukan khilaf. Ada kalanya kita merasakan perkara ini memerlukan khilaf, pasal apa? Kadang-kadang terbeban nak pergi umrah, pergi haji, kan, ya. Kalau sentuh batal, leceh bila nak habis tawaf je, betul tak, ya? Ada khilaf, ya. Ataupun sakit, bini terpaksa wuduk, kan, ya. Kalau bini tak sentuh macam mana? Bini bukan ada sarung tangan pun, ya, tak apalah. Itu dalam keadaan darurat ataupun dalam yang memerlukan, boleh kita berpindah pada mazhab lain, ya. Maka tak boleh kita kata mazhab Syafi'i tak pegang pada sunnah, hadis ni tak pegang pada sunnah, ya. Tak boleh. Sebab apa? Ada pentakwilannya. Yang mengatakan tanpa lapik pun tak ada bukti juga, yang mengatakan berlapik pun tak ada bukti juga. Dua-dua ihtimal. So, dua-dua masih zanni, tuan-tuan, ya. Lagi tu juga, yang Nabi cium Sayyidah Aisyah sebelum solat tu, lepas tu tak berwuduk, itu hadis daif. Imam Bukhari daifkan, Imam Nasa'i kata daif, dan Imam Abu Daud kata daif. Boleh katakan sepakat ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan hadis daif, kecuali yang mutaakhirin saja. Ya. Nah, tapi kalau ikut manhaj, saya lebih berpegang pada manhaj mutaqaddimin. Mereka lebih kenal sanad, mereka lebih dekat, mereka lebih tahu, mereka lebih pakar daripada mutaqaddimin. Soal aku lihat, tuan-tuan, bab isu batal sentuh isteri ataupun tidak, perkara ni khilaf di kalangan para ulama. Tak perlu bergaduh, tak perlu pertikaikan, tak perlu kata ini tak ikut sunnah, ini begitu. Ya. Saya pelik ada cerita tu lah. Saya tertengok dekat Instagram. Dekat Instagram ke apa? Saya terbuka lah, bukan nak tengok pun terdekat. Ada cerita seorang pelakon ni, tuan-tuan, dia bergurau dengan suami dia, ya. Suami dia dapat ambil wuduk. Isteri dia baru bangun tidur subuh. Dia kata, abang ada wuduk ya? Haa, ada wuduk. Dia kata, haa, saya sentuh abang. Suami lagi, jangan, abang ada wuduk. Yalah, mazhab Syafi'i, sentuh ke batal, ya. Dia bergurau, dia nak sentuh, jadi tak jadi sentuh lah, kan. So, isteri nak kacau suami dia, nak batalkan wuduk tu, maka ada komen kat bawah, alah, tak payah batal, bukannya batal pun, Nabi kata tak batal. Allahu Akbar, potong spoil betul lah. Ya, macam dia nak kata mazhab Syafi'i ni benda yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Ya, pendapat yang mengatakan batal tak betul. Allahu Akbar, apa ni? Ni drama, abis drama. Ya, kita nak kata mazhab Syafi'i tak betul, tak tepat siapa kita ni, tuan-tuan. Ya, sudah-sudahlah tu. Ya, nak pakai tak apa. Ya, nak pakai kat rumah. Ada kata, aku bab ni tak pakai mazhab Syafi'i, aku sentuh isteri tak batal, mazhab Syafi'i tak betul. Janganlah macam tu. Nak pakai senyap-senyap, silakanlah, no problem, tak ada masalah, silakan. Ya, ustaz, saya kat rumah bab wuduk ni pakai mazhab Hanbali. Sebab apa? Nak pergi kerja, isteri akan salam saya. So, bila salam saya, batallah wuduk saya. Saya tak boleh nak solat sunat dalam kenderaan. Tak apa, tak ada masalah. Janganlah pula kata, oh, saya dengan bangganya, saya dalam bab wuduk ni tak payah pakai mazhab Syafi'i, tak betul. Wah, ini biadab ni, tuan-tuan, biadab. Ya, masih ada jawapan dulu. Dekat Facebook saya ada panjang lebar cerita bagaimana menjawab ataupun menceritakan bahawa perkara ini bukanlah bertentangan sunnah kalau fatwa yang mana ianya batal secara mutlak, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan, cukup lebih kurang dalam 40 ke 45 minit, ya. Ada satu soalan, ya. Ada soalan daripada tuan Syed Muzni, dia kata macam mana kalau dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kalau kita kata orang tu jangan lintas lah, jangan lintas, ya. Kalau kita nampak. Tapi kalau tempat tawaf tak boleh semayang, tak ada semayang. Tapi tempat yang luas, tempat yang apa, kan, tempat yang sejadah tu, kan, janganlah kita lintas. Buat apa kita tak lintas, ya. Dan tempat luas tak boleh semayang, ya tak? Ataupun even kat tingkat dua pun ada tempat boleh solat, ada tempat yang tak boleh solat, betul tak? Tempat orang lalu tak boleh, tapi yang belakang tu boleh, ha. Itu tak ada masalah sebenarnya, tak ada isu. Masjidil Haram pun sama juga, kecuali tempat tawaf. Zaman dulu lah, zaman dulu tu dia tak ada polis. So tempat tawaf orang semayang juga, dekat situ terpaksa boleh dilintasi, kita tidak berdosa besar. Tapi zaman sekarang sudah teratur, tidak ada alasan untuk kita boleh melintasi orang tengah solat dekat Masjidil Haram. Sebab apa? Ada polis jaga. Tempat tawaf tak boleh semayang, dia nampak saja dia tarik, ya. Ada tempat khusus khas yang boleh sembahyang, ya.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Kita mendapat perkara yang baik dan manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah, saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul as. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.